Jadi kita sekarang di sini akan mencari tahu segala sesuatu mengenai Pearl mutiara. Mutiara yang berada di Lombok sekarang. Ayo kita lihat. Oke, okay, bye. Bye. Itu sudah tidak dikasih magang lagi, makanannya dari alam. Kalau mengenai dampak lingkungan kan, dampak lingkungan datang dari bahan-bahan kimia. Apalagi misalnya dampak positif dan negatifnya budidaya kerang di Otoe untuk masyarakat itu. Dampak positif dan negatifnya sih. Kalau sebenarnya positif, kita kan sama-sama warga Indonesia. Sebenarnya yang kami kan saya juga mahasiswa, yang pemikiran saya seperti ini. Kok bisa orang asing yang kuasai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Ini kan milik orang Australia. Sedangkan tenaga kerja yang di sini itu dipakai orang-orang Indonesia. Lahan kita dipakai, kemudian yang punya milik luar, itu dampak positifnya, negatifnya. Kalau dampak positifnya, itu tentu menambah pajak yang masuk di pemerintahan. Bahkan orang-orang di sini setiap tahun masuk di dana-dana masjid, kemudian dana-dana yang pembangunan yang lain. Itu ada 20 juta per tahun bulan. Kalau dampak positif, itu makanya tantang itu kita semua, dan saya, bagaimana kita memiliki perusahaan sendiri. Lurus, tapi yang pasti pemandangannya sih bagus sekali ya. Halo. Coba lihat, Di pantai, bukit, lihat coba. Hai. Hai. Jadi kita sudah selesai nih trip di Otoe. Sekarang kita ambil petik kesimpulan. Iya. Kesimpulan kami di sini adalah bahwa yang mereka lakukan di sini tuh sangat bagus buat ekosistem di sini. Ya, jadi karena ekosistem pantai itu tidak dirusak dengan adanya. Tidak mendapatkan dampak negatif apapun. Ya. Terus kita juga mengerti apa sebenarnya untuk membuat mutiara. Ya. Karena nanti sudah dijelaskan sama orangnya yang kerja di sini. Terus kita juga lihat dampak positif sama mereka. Pokoknya di sini tuh nggak ada ruginya pokoknya. Ada ruginya? Ada ruginya tapi tidak sebesar positifnya. Ruginya memotivasi. Jelaskan. Jadi yang pertama itu bisa membantu orang-orang yang di sini. Soalnya mereka kan perlu banyak orang yang kerja. Jadi orang-orang yang di sini bisa di-hire buat kerja. Ya. Jadi tersedianya lapangan kerja gitu ya. Tapi dampak negatifnya itu perusahaannya dikuasai orang asing, yaitu dikuasai oleh Australia. Jadi dapat memotivasi kita untuk lebih membudidayakan bangsa Indonesia ini. Ya kan?
lihat kan negatifnya saja bisa memotivasi. Tapi nggak apa-apa lah, pajaknya banyak. Apalagi positifnya. Tapi pajaknya banyak juga bisa katanya dibilang bisa buat membantu membangun koral juga di tengah laut. Iya. Apalagi mereka tidak pakai gigi. Iya. Oke. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Orang penting. Orang penting. Nah.